السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di asyrul awakhir atau asyrun fil akhir, di 10 malam terakhir, bagaimana ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Apa maksudnya? Ketika di 10 malam terakhir, Rasul itu seperti tidak mengenal sahabat dan sahabat pun seperti tidak mengenal Rasul. Ini daripada Sayyidatina Aisyah. Artinya apa? Sibuk dengan ibadah. Alam. Sebetulnya yang namanya Lailatul Qadar itu adalah pembelaan yang besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sebab Rasul khawatir kepada umatnya. Kenapa? Umatnya itu kan umurnya pendek-pendek. Tidak seperti para nabi terdahulu. Umurnya sampai sekian ratus tahun. Rasul sendiri berapa? 63 tahun. Artinya apa? Baina sittin wa sab'in. Enggak jauh dari 60 sampai 70. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya Lailatul Qadar untuk memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan ingat, ini cuma diberikan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu khairum min alfi syahr, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa? 83 tahun 4 bulan. Ya Allah ya Karim, kalau seandainya orang itu mendapatkan 10 kali malam Lailatul Qadar, berarti berapa dia dapat? 830 tahun, mengalahkan umur daripada nabi. Seperti yang kita fahami, bahwa Lailatul Qadar itu, ijtihad dari para alim ulama ya, itu terjadi di malam likur, malam-malam ganjil. 21 malam ke-21, 23 malam ke-23, ya, 25 malam ke-25, kemudian malam ke-27 dan malam ke-29. Dan jangan lupa senantiasa membaca sebanyak-banyaknya dua kalimat yang kita minta kepada Allah dan dua kalimat yang Allah akan beri kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa ma fiha, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Diri ini al-fakir ad-da'if ila Allah, banyak kurang, banyak salah, mohon maaf lahir batin. Hadza kullu min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.